tadi telah kita ikuti paparan dari kantor BPS mengenai data terkini tahun 2021 secara makro telah dipaparkan oleh Pak Bambang selaku Ketua BPS. Ya, tentunya ini melihat kondisi pandemi COVID yang hampir 2 tahun ini banyak sekali mengalami perubahan-perubahan, baik data kemiskinan ini mengalami peningkatan, jumlah tenaga kerja yang nganggur mengalami peningkatan, kemudian ekonomi makro warga kota juga mengalami penurunan. Ini kita maklumi karena memang selama pandemi COVID banyak dari sisi usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat ini mengalami pukulan yang cukup berat. Sehingga mudah-mudahan nanti di tahun anggaran 2022 segala kelemahan-kelemahan yang dialami ini akan bisa segera pulih kembali.